Kembali kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Silaturahmi dan perayaan Tahun Baru 2022 Ikatan Keluarga Toraja Tanjung Pinang. Yang terhormat Ketua Ikat Tanjung Pinang, yang terhormat Ketip Tanjung Pinang, yang terhormat Ketua Iqmal Tanjung Pinang, yang terhormat Ketua KSBT Tanjung Pinang, Ketua Paguyuban Kawanan, seluruh anggota Ikat Tanjung Pinang yang kami kasihi, yang terhormat Bapak Pendeta Ronald Ampala. Untuk mewakili sambutan saya, pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena atas kasihnya, maka kita dapat bersama-sama merayakan kegiatan silaturahmi. Kalau orang Toraja bilang bunyi melo tapi tak bisa menjawab, itu berarti susah hidupnya. Hatinya penuh dengan pergumulan. Karena kata bunyi melo itu sama artinya dengan makna dengan damai sejahtera bagi kita semua. Jadi kalau kita menerima salam dengan damai sejahtera, tentu wajah kita berseri-seri walaupun saya tak bisa lihat karena pakai masker semua. Tapi dari jawaban itu memberikan gambaran setidaknya hati saudara senang. Betul ya Pak? Bunyi melo laku kita Mas Solanasang. Iya, kalau orang Batak teman kita karena bilang horas. Orang melempatkan waktu datang ke tempat ini. Ya. Singkat cerita bahwa kepanitiaan ini terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mereka pun saya tidak bisa memikirkan bagaimana jadinya acara ini, karena biasanya pengalaman panjang 2 bulan, 3 bulan itu banyak saja yang miss, banyak saja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi luar biasa, dalam waktu 2 minggu saja kepanitiaan terbentuk. Saya lihat semua kerja keras dan hasilnya seperti ini. Saya secara pribadi mengapresiasi seluruh panitia karena puas melihat hasil kerjanya. Semua dilaksanakan dengan sangat baik, dibuat seapik mungkin dan menghasilkan suasana yang nyaman. Dan yang saya mau sampaikan adalah terima kasih pertama kepada pemilik pasar di tempat ini, Bapak Laude Rustam, yang telah berkenan memberikan ruangan ini bersama dengan fasilitas yang ada secara free. Itu semua diberikan bagi kami semua. Dan saya pikir ini adalah awal yang baik, bukan hanya bagi paguyuban orang Toraja,
tapi bagi siapa saja yang sangat kami kasihi. Beberapa di antara mereka baru-baru ini mengalami kemalangan, kehilangan orang yang dikasihi. Dan sebagai bentuk perhatian dari saudara-saudara, IKAT memberikan bantuan sembako. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin, yang akan menyerahkannya supaya datang membawa materinya atau dalam bentuk barangnya. Iya, nggak apa-apa, dibawa saja dulu ke depan satu-satu, jadi nggak numpuk. Oke, baik. Thank you.